motorbike go back. I have my phone. Okay. Okay. Yes. Seriously. Yeah. I'm just warning you. You know. Okay. I had my phone stolen in. Dan sebentar lagi kita sudah nyampe di. Halo teman-teman, hari ini saya mau ngajak teman-teman jalan-jalan ya, dan kali ini saya mau ngajak teman-teman jalan-jalan di Jalan Popis 2. Dan ini saya masih ada di kawasan Monumen ya. Dan nanti kita akan jalan sampai ujungnya Jalan Popis 2. Dan oke teman-teman, pokoknya ikutin terus ya kesan saya jalan-jalan di Jalan Popis 2. Lanjut. Jadi ini di sebelah kiri ada restoran ya, Avera, yang dulu bekasnya VIP. Dan di depan sini ada Monumen Legian. Ya, Monumen Legian. Dan peringatan Monumen Legian itu pada tanggal 12 Oktober. Dan itu di depan ada Guardian. Dan teman-teman kalau mau parkir, seumpamanya bawa mobil, bisa parkir di situ ya, di masuk itu yang di kayak pagar warna hijau. Itu di depannya Avera ada restoran namanya Ground Zero. Ya, kita ke sini dulu. Dan kita kalau belok ke kiri ini banyak sekali ini ya teman-teman, hotel ya, hotel ataupun penginapan. Ini Avera tadi. Dan setelah ini saya mau nyebrang. Untuk lalu lintas di Jalan Legian ramai lancar ya, tidak ada kemacetan. Dan sekarang kita belok sini. Dan ini sudah Jalan Popis 2 teman-teman. Ya, ini sudah Jalan Popis 2. Dan di Jalan Popis 2 itu banyak juga ya hotel, penginapan, restoran, dan yang jual pernak-pernik pun juga sudah buka semua. Itu jadi mobil bisa dari arah depan ya, tapi kalau dari arah saya tidak bisa teman-teman. Soalnya kalau diperbolehkan masuk pun juga nggak bisa sih, nggak muat jalannya. Ini ada restoran namanya Bagus. Bagus Pub. Dan kita kalau belok ke kiri itu kita bisa tembus ke Jalan Popis 1 ya. Tapi kita akan lurus saja. Motor-motor sampai lewat trotoar dia nggak bisa lewat soalnya di jalannya. Jadi banyak juga pejalan kaki ya teman-teman untuk di Jalan Popis 2. Tapi menurut saya nggak begitu ramai ya jalannya. Mungkin karena masih jam segini juga. Tuh di sana ada setor baju. Jadi yang jual pernik-pernik sudah buka semua ya untuk di Jalan Popis 2. Ini ada dolar 15.075. Tuh di sini ada bangunan kosong, saya nggak tahu mau dibikin apa. Mungkin mau dibikin hotel teman-teman. Itu belinya naik ojek semua. Dulunya tadi senyum-senyum naik ojek. Ini walaupun pejalan kakinya tidak begitu ramai, tapi cukup ini sih. Kayak motor-motor sama mobil banyak yang lewat sini teman-teman.
Dan jalan Popis 2 itu ramainya itu sampai lebih ramai lagi kalau pas malam hari sih. Di sini ada restoran, Kori Restoran. Ini ada Losmen ya, Losmen Artawan. Waktu itu sebelum pandemi dia harganya ini loh, sempet 70.000. Tapi sekarang kayaknya lagi naik. Ini ya, jadi Losmennya tinggal masuk aja ke sini. Satu ini lagi mau berbelanja. Ada restoran Paulis Kitchen and Bar. Ini ada Alfa sebelahnya. Ini ada Tattoo Studio. Ini ada spa. Ada penginapan ya itu teman-teman, Cempaka 2. Dan di depan ini ada restoran namanya Burjo Spot Bar. Itu juga rame ya. Dan di sini juga ada Royal Jack Spot Bar. Ini pun juga cukup rame. Dan itu kan ada belokan di Desa Meksiko itu. Jadi kita kalau belok ke kanan, kita ke jalan, bisa menuju ke Jalan Benesari ya, ataupun Jalan Tebabene. Ini ada hotel namanya Grand Barong. Ini ya, tinggal masuk aja. Dan di depan sini ada Sike. Ini gang-gang kecil pun ramai ya lalu lintasnya. Soalnya kalau lewat jalan raya tuh sebenarnya muter sih teman-teman. Sudah buka semua. Ini ada restoran. Ini juga sudah buka ya. Di depan ada spa. Iya, yang jual penapedik di sini sudah buka. Jadi teman-teman kalau pas liburan ke Bali, pas main di sekitaran jalan Popis 2 ataupun menginap di daerah sini, bisa berbelanja di sini ya teman-teman. Soalnya di sini semuanya sudah buka soalnya. Ini banyak bule juga ya, banyak bule yang berjalan kaki sih teman-teman. Ini di sini ada penginapan namanya Popis Cottage 2. Thank you. Ini di sini pun yang jual penang-penang pun juga sudah buka ya.
itu bule-bulenya lagi berbelanja juga di sana. Ini restoran, tapi belum buka restorannya kayaknya. Ini di sini ada spa, ada tattoo studio juga. Jadi sudah ramai ya untuk jalan Popis 2. Lebih ramean jalan Popis 2 sih teman-teman ya, daripada jalan Popis 1. Menurut saya sendiri sih, soalnya kalau jalan Popis 1 itu kan mobil nggak bisa masuk sampai ujung ya, cuma sampai pertengahan aja. Dan di Popis 1 itu sebenarnya juga banyak sekali hotel loh, apalagi kalau teman-teman jalan ke Gang Sorga. Itu banyak sekali penginapan di sana. Dan ini adalah salah satu pintu masukmu ke Mall Beach Walk ya. Jadi teman-teman bisa kalau pas di jalan Popis 2 ataupun menginapnya di daerah Popis 2 bisa masuknya dari sini ya. Kalau dari depan muter soalnya teman-teman. Jadi bisa saya simpulkan untuk Popis 2 ini sangat ramai ya. Di awal bulan tahun 2024 ya, awal tahun berarti teman-teman ya, awal tahun dan awal bulan. Ini adiknya kuat nih jalan habis dari pantai. Very careful when you're holding this. Yes. Motorbike, go back. I have my phone. Okay. Okay. Yes. Seriously. Yeah. I'm just warning you. You know. Okay. I had my phone stolen in Vietnam. Oh, Vietnam. Oh, okay. And so if I'm coming along, you don't see me, huh? And the man with the phone, I have my watch. I don't. And I can take it. Yeah. So please, huh? Yes. Be so careful. Along these narrow streets, the motorcycle will come right here. Yeah. And the man will grab. Okay. Thank you. Yeah. Thank you. Welcome. Tadi itu sama bulinya dikasih tahu ya teman-teman, suruh hati-hati ya kalau pas kayak bawa handphone atau pas rekam-rekam. Soalnya waktu itu dia pernah liburan di Vietnam, gitu HP-nya kayak mau dirampas gitu. Ya, tapi di manapun tempatnya sih teman-teman ya, nggak harus di luar negeri, kita juga tetap harus hati-hati ya kalau bawa barang-barang kita ya. Soalnya orang ngambil itu kan pas ada kesempatan. Ini belinya habis berbelanja. Jadi teman-teman selalu hati-hati ya kalau pas bawa barang-barang pribadinya gitu. Apalagi kalau bawa tas ya, tas ransel gitu ya, lebih baik tasnya kayak ditaruh di depan aja teman-teman, dipegang gitu. Apalagi kalau pas jalannya agak sepi gitu udah rawan sekali. Jadi terima kasih buat Bapak bulinya tadi sudah ngingetin saya juga agar lebih berhati-hati. Dan kita masih ada di jalan Popis 2 ya. Ini juga ada penginapan kalau kita ke kiri, namanya Bali Sandy Resort. Thank you.
melewati The Kuta Hotel ya. Ini The Kuta Hotel. Dia deket sekali ya, kalau mau ke Pantai Kuta tinggal jalan sebentar aja, nggak ada 5 menit sudah. Dan di depannya ini juga ada rental motor ya. Jadi setiap hotel itu sebenarnya sudah menyediakan kayak tempat apa teman-teman? Tempat penyewaan motor gitu loh. Jadi nggak usah bingung-bingung ya kalau mau cari motor. Tapi emang kalau di depan hotel itu harganya memang lebih agak mahal sih. Ini ada restoran, dan restorannya juga cukup ramai. Dan sebentar lagi kita sudah nyampe di jalan Pantai Kuta. Ini ada Satria Cottage. Ini ada restorannya juga di Satria Cottage di depan sini. Ini ketemu lagi sama yang jual pernak-pernik ya. Ini ada rental motor juga, Andi Bali Rental, bisa harian ataupun mingguan. Ini udah agak silau ya jam segini. Ini tadi saya ambil videonya jam 4:30 sore ya teman-teman. Jadi agak silau sekarang. Ini di sebelah sana yang jual pernak-pernik juga sudah buka semua. Jadi dari ujung awal video tadi sampai di dekatnya jalan Pantai Kuta ini sudah buka semua ya, yang jual pernak-pernik. Ini ada ruko ya, ini baru jadi mau disewakan nih kayaknya teman. Ada berapa ruko nih? Di sini ada 4, sebelahnya lagi ada 3 kayaknya. Ini kalau mau nyari tempat buat jualan bisa di sini. Dan sekarang kita sudah ada di jalan Pantai Kuta ya, di depan ini. Dan di jalan Pantai Kuta ini juga macet teman-teman lalu lintasnya. Dan di sebelah sini ada mall namanya Beachwalk Mall. Dan untuk mallnya next akan saya bikin videonya terpisah ya. Soalnya saya sudah bikin juga ya sebelum Natal kemarin. Dan oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Ditunggu video selanjutnya ya. Terima kasih.